Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, keluarga kita seluruhnya yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lahir dan batin. Amin. Dijadikan keluarga kita keluarga sakinah. Allah ridha mengumpulkan kita bersama orang-orang kita cintai bukan hanya di dunia, tapi Allah ridha mengumpulkan kita bersama orang-orang kita cintai di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam pertemuan Sabtu yang bulan yang lalu, ya, ketika membicarakan suratul Fatihah tapi tidak sempat diselesaikan. Kemarin diingatkan begitu di hari Kamis, ada beberapa akhwat dengan mengatakan, "Bima kita teruskan biar enggak ngegantung." Iya. Kita teruskan sedikit ataupun secepat mungkin kita akan lanjutkan. Tapi insya Allah setelah itu kita akan melihat hal yang luar biasa. Maknanya adalah ternyata ada satu benang yang mana antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam benang itu. Ada benang zakat, hubungan kita dengan Allah. Ada benang shaum, hubungan kita dengan Allah. Ada haji, hubungan kita dengan Allah. Ada satu hal yang paling utama dan sering disampaikan oleh para alim ulama, bahkan Rasulullah sebelum wafatnya pun ini adalah wasiatnya. Bahkan Umar ibn Khattab begitu sadar dari pingsannya, ini pun yang ditanyakan oleh Umar ibn Khattab adalah sholat. Sholat. Sholat dan sholat. Keutamaannya seperti apa? Kehebatannya seperti apa? Karena apa? Karena punten, tidak berlebihan kata-kata para alim ulama ini, mustahil orang yang suka sholat susah hidupnya. Mustahil orang yang suka sholat, mendisiplin sholat, gundah terus hatinya, galau terus perasaannya, itu mustahil. Iya, kenapa? Karena sholat ini adalah benang yang sangat kokoh, yang sangat kuat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat, subhanallah. Sampai Rasulullah wasiatnya as-sholatu as-sholatu sholat. Maknanya dengan kata-kata solu, 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 solat kalian, solat kalian, solat kalian, ingat jangan lupa solat, jangan lupa solat, jangan lupa solat, seperti itu. Bahkan kalau ada orang tidak mengerjakan zakat, kenapa tidak zakat? Ya mungkin bagaimana? Kenapa tidak haji? Ya mungkin apa? Tapi kalau seandainya tidak solat, Rasulullah sudah mengatakan bisa berubah menjadi orang kafir gara-gara tidak solat. Sampai Rasulullah mengatakan benang antara perbedaan orang mukmin dan orang kafir itu di mana? Di sholat. Rasulullah tidak mengatakan dengan perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir puasa. Lah orang kafir juga ada yang puasa sekarang walaupun niatnya beda. Iya. Lalu dengan mengatakan benang antara orang mukmin dan orang kafir itu sedekah atau zakat. Orang kafir juga banyak yang sedekah. Bahasanya sama kita, banyak enggak orang kafir sumbang sana sumbang sini? Banyak. Tapi dengan mengatakan perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir adalah sholat. Subhanallah, tegas sekali. Sebelum saya jauh untuk memaparkan sholat, tapi ada sholat yang luar biasa, ancaman-ancaman bagi yang tidak melaksanakan sholatnya, nanti di ujung-ujungnya kita akan bahas. Namun untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin,
agar ibu bapak tidak hilang ingatan kita ketika pelajaran yang kemarin di bulan yang lalu, ya, dengan menyebutkan pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya sudah saya sampaikan. Selanjutnya apa yang kemarin saya sampaikan di sini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ini? Kemarin sudah ya? Alhamdulillah Arrahmanirrahim sudah. Arrahmanirrahim juga sudah di sini. Iya. Arrahmanirrahim sudah. Selanjutnya apa lagi? Maliki yaumiddin. Ini sebetulnya untuk mengingatkan kita Maliki yaumiddin. Kenapa? Bagaimana mungkin orang itu sholat kalau seandainya punten? Bagaimana mungkin orang itu sholat kalau seandainya al-fatihahnya tidak beres? Iya. Minimal kita akan mengetahui beberapa hal ketika melaksanakan sholat diikrarkan. Ketika mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sudah sampaikan, tidak perlu diulang lagi. Namun singkatnya dengan mengatakan, ketika mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, yakinkan kalau kita ini adalah makhluk yang tidak pantas untuk mendapatkan pujian apapun, karena hakikatnya puji itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang berebut untuk menjadi pemimpin? Saya takut mereka ingin dapat pujian ketika sudah mendapatkan jabatan. Kenapa orang sampai lupa antara halal dan haram? Terus harta diraupnya, harta dicarinya, karena ingin meraih apa yang diinginkan dengan hartanya, seolah-olah ingin mendapatkan pujian dengan prestasi harta yang dimilikinya. Berapa banyak orang yang belajar, belajar, belajar sampai dia tingkat tinggi belajarnya. Saya takut gelar yang ingin didapatkannya adalah agar mereka dapat abar mereka apa? Memuji mereka. Pokoknya apapun yang diraih oleh kita, mau jabatan, mau kesuksesan, mau ilmu, mau apa, yakinkan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, setinggi apapun jabatan, yakinkan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun yang dimiliki, yakinkan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun yang kita miliki, maka ketika sholat dengan mengatakan, karena punten, yang miskin sholat apa tidak? Sholat. Yang kaya sholat. Sholat. Yang lagi adem perasaannya, maksud saya lagi tidak dapat kesusahan, sholat apa enggak? Sholat. Yang lagi dapat kesulitan, sholat apa enggak? Sholat. Sholat ini rata. Saya tanya, yang sakit sholat apa enggak? Sholat. Yang sehat? Sholat. Yang tidak sholat itu hanya dua, orang gila sama orang mati. Itu para ulama dalam fikih. Iya. Orang gila enggak usah sholat. Kenapa? Bagaimana sholat dia gila? Yang kedua orang mati. Mati itu bukan sholat, tapi disolatkan. Berarti orang boleh enggak saya tidak sholat, naudzubillah. Orang yang tidak sholat itu hanya dua, satu orang gila, yang kedua orang mati. Sekarang kita tidak sholat, astagfirullah, pilih mau yang mana tadi? Nah ini dia, subhanallah, mengerikan sekali. Sampai punten-punten, orang tidak sholat banyak-banyak alasannya kan? Banyak alasannya. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW, yuhsyaru man tarikas shalah. Allah akan bangkitkan, au kama qal, Allah akan bangkitkan orang yang tidak melaksanakan sholat kelak di akhirat. Pilih, mau bersama Fir'aun atau mau bersama Haman atau mau bersama yang namanya siapa yang hartanya banyak, Qarun, atau dengan Ubay bin Khalaf. Ini pilihannya nih. Mau pilih dengan siapa? Saya tulis di sini. Orang yang tidak sholat mau dibangkitkannya pilih dengan empat orang ini. Pilih. Satu, kata Rasulullah, gak apa-apa nanti saya hapus lagi, untuk namanya saja. Apakah anda mau bangkit dengan Fir'aun, kata Rasulullah, atau dengan Haman, iya, atau dengan yang namanya Qarun, astagfirullah, atau dengan yang namanya Ubay bin Khalaf, iya, silakan. Yang tidak sholat mau bangkit bersama siapa? Dengan Fir'aun? Apa dengan Haman? Apa dengan Qarun? Apa dengan Ubay bin Khalaf? Pertanyaannya, orang yang bangkit sama Fir'aun, yang bagaimana? Orang yang benar-benar punten. Orang mengaku dengan mengatakan, Fir'aun ini tidak sholatnya tidak ada alasan. Karena apa? Memang tidak mau sholat saja, itu Fir'aun. Iya. Fir'aun, kalau ada orang tidak mau sholat dengan tanpa ada alasan, ya namanya malas saja. Nggak sholat ah malas ah, nggak sholat ah malas ah, itu bangkit dengan Fir'aun. Kalau ada orang tidak sholat karena sibuk dengan jabatannya, itu bangun sama Haman. Astagfirullah. Orang sibuk dengan jabatannya, itu dengan Haman dibangkitkan. Orang sibuk dengan hartanya, bangkit sama Qarun, karena dia tidak sholat. Dan orang sibuk dengan anak cucunya sehingga dia tidak sholat, bangun dengan Ubay bin Khalaf. Bisa dipahami ini ya? Pegang baik-baik, ya.
dengan mengatakan singkat tapi insya Allah bermanfaat, dengan mengatakan Rasulullah yuhsyaru yawmal qiyamati man tarikus shalah, Allah akan bangkitkan orang yang meninggalkan sholat, apakah dengan Fir'aun, apakah dengan Haman, apakah dengan Qarun, apakah dengan Ubay bin Khalaf. Saya tanya, kalau ada orang bangkit dengan Qarun, berarti orang itu tidak sholat karena apa? Malas. Ingkar. Kalau ada orang bangkit dengan Haman, berarti dia itu apa? Sibuk dengan jabatannya, mentang-mentang memegang jabatan. Kalau punya jabatan, punya tugas ya kira-kira? Punya. Padahal dia hidup punya tugas dari Allah. Tugasnya apa? Ibadah. Ibadah yang paling top itu sholat. Berapa banyak orang karena tugasnya dengan jabatan yang dia miliki tidak sholat, ini bangkit sama Haman. Ada orang yang sekarang sibuk dengan hartanya, astagfirullahaladzim. Sibuk dengan harta itu apa? Punten-punten, rumah harta apa bukan? Harta. Kendaraan harta apa bukan? Motor harta apa bukan? Apapun yang ada. Orang lagi sholat ngecat rumah aja, orang lagi sholat ngurusin mobil aja dicuci, orang lagi sholat masang mur aja di mobil, di motor. La haula wala quwata illa, ini bangkit bersama siapa? Qarun. Mengerikan sekali. Dan orang yang tidak sholat karena sibuk dengan anak cucunya, keturunannya, ada gak saking senangnya sama anak, saking anak sama cucu, jadi mau kemanapun diantar, waktu sholat hajar, waktu ini hajar, kenapa? Demi anak. Ada gak yang begitu? Ada. Bangkit bersama Ubay bin Khalaf, pilih. Na'udzubillah, kita tidak akan memilih satupun. Karena apa? Kita ahli sholat. Subhanallah. Sehingga Rasulullah mengatakan orang yang tidak sholat itu ini loh gara-garanya. Ada yang malas? Ada. Ada yang sibuk dengan jabatan? Ada. Ada yang sibuk dengan harta? Ini Qarun. Ada yang sibuk dengan anak turun? Ubay bin Khalaf. Maka pilih, kata Rasulullah, orang yang tidak pernah atau orang yang meninggalkan sholat di dunia, maka inilah pilihannya bersama mereka, bersama siapa mereka akan dibangkitkan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bagaimana? Lengkap kalau semuanya, ya sudah nggak pernah sholat karena jabatannya, udah nggak sholat juga karena ngitung duitnya untungnya, abis itu nggak sholat ngajak jalan-jalan anaknya, begitu ada kesempatan malas sholat, astagfirullahaladzim, kumpul semua itu. Jadi mungkin 50 miliar tahun di sini, 50 miliar tahun di sini, seperti itu. Kenapa? Karena semuanya harus terasakan. Maka sholat, tidak ada yang mengatakan Rasulullah dia akan jadi kafir. Bayangkan dari kata-kata muslim menjadi kafir gara-gara meninggalkan sholat. Subhanallah. Kita ulangi lagi. Iya. Aduh, bismillah, bismillah. Oh bisa, iya. Dengan mengatakan inilah, dengan yang mengatakan tentang masalah sholat. Subhanallah. Iya. Saya ulangi lagi. Dengan mata alhamdulillahirrabbilalamin, tegaskan dalam hati kita, ya Rabb, saya tidak pantas untuk dipuji. Apapun yang saya miliki itu karena engkau. Maka dengan mengatakan tidak pantas untuk dipuji, puji milik Allah. Selagi kita berikan puji kepada Allah, beres semuanya. Kadang-kadang orang cari harta siang malam, biar apa? Biar kelihatan wah. Padahal puji milik Allah. Makanya tentram alam dunia ini kalau seandainya tahu kalau puji milik Allah Subhanahu wa taala. Maka perkenalan pertama Allah katakan alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau mau perkenalan pertama saya katakan di awal, Allah akan katakan aku yang menciptakan langit dan bumi. Kan enggak ada orang yang bisa menciptakan langit dan bumi kan? Kalau mau Allah katakan aku yang menghidupkanmu dan mematikanmu. Wis hebat. Begitu. Tapi Allah tidak mengenalkan Allah seperti itu. Kalau misalnya Bapak ingin dianggap atau ingin punya wibawa di depan orang yang baru kenalan. Nama saya misalnya Fulan. Saya adalah seorang jenderal tahun sekian, pangkat saya begini, biar yang kenalan, oh jenderal, iya Pak Jenderal, iya, bisa begitu. Atau mengatakan, assalamualaikum, nama saya Fulan, saya yang punya Cinere 18 hektar itu punya saya semuanya, biar kelihatan apa? Wah, iya, subhanallah, biar orang, coba kalau Allah mau dengan mengatakan, ketika di ayat ini Allah katakan, aku yang menghidupkanmu dan mematikanmu, benar gak itu? Bisa saja, tapi Allah tidak kenalkan itu. Iya, Allah bisa saja mengatakan aku yang menciptakan langit dan bumi dan engkau hidup di bumi yang aku ciptakan, bisa saja, tapi Allah tidak kenalkan itu. Allah hanya mengucapkan dengan kata alhamdulillah, segala puji milik aku yang sempurna. Kenapa? Karena Allah tahu Anda ini berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian. Iya, senang gak kalau dipuji? Senang kalau gak ada orang yang gak senang dipuji, gak mau kesana, kenapa saya dipuji melulu, gak ada.
saya mau ke sana, Pak. Senang saya kalau di sana dipuji terus. Nah, ini dia. Kalau dipuji enggak apa-apa, tak kalau gila puji enggak boleh. Pengajian, pulang ke rumah, manyun, manyun, manyun. Suaminya nanya, "Kenapa, Mah? Bisa ngaji manyun melulu?" Aduh, enggak mau ngaji lagi ya. Kenapa? Nih lihat nih, Pak, saya udah tas baru, udah kerudung baru, celana baru. Enggak ada yang muji satu orang juga. Dia aja enggak mau lagi, saya enggak mau ngaji lagi ke Rumil, enggak mau, enggak ada yang muji. Astagfirullahalazim. Ya. Makanya ada orang yang la haula wala quwata illa billah, mau ngaji itu dangdannya steker kebek. Tahu steker kebek itu apa ya? Kayak toko pindah gitu. Wah, udah ininya 8 baris 1 2 3 4 kalungnya. Ini juga wah semua dipakai. Subhanallah, kalau jalan kencing kencing kencing. Subhanallah, sampai ibu-ibu yang dengar suara apa itu? Oh, kirain es krim. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini segala puji milik Allah, tolong tanamkan puji milik Allah. Ini ya untuk singkatnya, ketika sholat tawadhu di hadapan Allah kalau sungguhnya kita tidak memiliki apa-apa dan puji milik Allah. Selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih dan kita semua ini dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dengan mengatakan rasakan betapa banyak kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Punten, Malik Yaumiddin. Nah, ini nih. Malik Yaumiddin itu artinya apa? Langsung ke akhirat. Ketika kita sholat mengatakan Maliki Yaumiddin, artinya dengan menyebutkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Maliki Yaumiddin, kalau di akhirat ini adalah Allah yang menguasai di hari akhir nanti. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai kita ini hari akhir ini ke surga apa ke neraka, siapa yang tahu? Allah. Jadi ketika diucapkan Maliki Yaumiddin, engkau yang menguasai diri saya ini saat kelak di akhirat, saya ahli sorga atau ahli neraka, ya Rab. Karena apa? Karena hakikatnya Allah sudah tentukan kita ahli sorga atau ahli neraka. Punten, kalau dibuka catatannya, Allah sudah tahu kita ahli sorga atau ahli neraka, sudah tahu semuanya. Kapan Allah tentukan kita ahli sorga ahli neraka? Kapan? Ya, ketika di perut ibu usia 4 bulan Allah sudah tentukan Anda di sorga atau ahli neraka. Subhanallah. Jadi Allah sudah tahu ibu di surga atau ahli neraka, Allah sudah tahu. Tapi melihat daripada kenyataan yang hadir di majelis ta'lim ini, semuanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ahli majelis ta'lim itu subhanallah luar biasa. Kenapa? Namanya juga adalah keutamaan yang paling indah. Apa namanya? Taman surga. Masya Allah. Rasulullah yang mengatakan tempat majelis ta'lim itu taman surga. Berarti orang yang sering ke majelis ta'lim itu sama orang yang bolak-balik ke taman surga. Bolak-balik ke taman sekolah. Bahkan apalagi dalam hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke masjid ataupun untuk datang ke majelis ta'lim, maka dia sebetulnya Allah akan mudahkan dia untuk melangkah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diucapkan singkatnya, ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, engkau yang menguasai hari akhir nanti, dari mulai saya melepaskan nyawa, siapa yang menguasai nyawa kita? Allah. Jadi ketika Maliki Yaumiddin, engkau yang menguasai jiwa saya, ruh saya ketika lepas, engkau yang menguasai ruh saya ketika dikubur, engkau yang menguasai ruh saya ketika ditanya sama munkar nakir, engkau yang menguasai ruh saya ketika dibangkitkan di alam mahsyar, engkau yang menguasai ruh saya ketika dihisab, engkau yang menguasai ruh saya ketika masuk surga. Itu kata-kata Malik Yaumiddin, perjalanan cukup panjang. Subhanallah, perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan panjang mana? Perjalanan panjang akhirat. Kalau dunia mah pendek sekali perjalanannya. Subhanallah, pendek sekali perjalanan dunia itu pendek. Maka dunia itu bagaikan mimpi. Kalau bunda, ayahanda nanti begitu di mana? Di akhirat. Kalau nanti sudah di akhirat, begitu ditanya, la haula wala quwata illa billah, berapa lama Anda hidup di dunia? Semua akan menjawab dengan mengatakan lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Dengan mengatakan kami hidup di muka bumi ini hanya sebentar. Maksudnya apa? Ya, mungkin kami dilahirkan pas matahari terbit lalu wafat di waktu duha. Saking sebentarnya. Seperti mimpi. Kalau ibu bapak mau percaya dunia seperti mimpi, bayangkan ada dalam ingatan tapi kayaknya begitu cepat. Masih kebayang waktu dulu ibu sekolah, bapak sekolah SMP, kebayang gak?
Bayang, tiba-tiba sekarang udah sebegini, udah punya anak, bahkan sebagian udah punya cucu. Kayaknya baru apa perjalanan? Kayaknya baru kemarin. Baru kemarin. Saya ngalami kayaknya baru kemarin. Baru kemarin kita berlalu. Tiba-tiba sudah selesai. Subhanallah. Luar biasa. Saya, begitu ayah saya wafat, ya, san semua buku-buku diambil. Jadi begitu wafat, perpustakaannya saya turunin semuanya. Dulu belum ada komputer. Jadi bukunya tuh masih leces itulah. Masih ingat gak yang warnanya apa tuh? Leces warna apa tuh? Krem apa ya? Iya, ada, iya benar, ada yang krem, terus ada yang bulao gitu. Bulao itu apa ya? Iya, bulao kalau bahasa kalau bahasa saya bulao gitu. Leces gitu tulisannya. Itu kan zaman baheula itu. Subhanallah, itu yang tipis-tipis. Itu banyak sekali saya buka itu tulisan-tulisan beliau. Tulisan-tulisan beliau. Dan ada tanggalnya, tanggal sekian, bulan sekian. Saya cek, ini ketika usia ayah kira-kira 35 tahun. Ini ketika usia ayah 37 tahun, 38 tahun, 39. Saya buka semuanya, saya buka tulisan-tulisan beliau. Subhanallah, dengan waduh banyak sekali. Saya katakan tolong diketik, tolong ditulis semuanya, mudah-mudahan jadi buku. Karena saya pun gak tahu tulisan apa saja. Iya, tapi ada rapi tulisannya. Dan Allahu Akbar, dilihat dengan mengatakan ada tulisan tanggal ini anak pertama saya lahir, ada tulisannya ayah saya. Subhanallah, saya nyari-nyari buku-buku-buku, ketemu juga. Ini adalah hari kelahiran anak saya kedua. Jadi ayah saya tuh rajin apa? Rajin nulis semuanya. Sampai-sampai lagi SMP tulisannya ada. Saya hanya melihat la haula wala quwata illa billah dengan menyebutkan rasanya baru kemarin kita berlalu. Iya, ternyata tulisan beliau lagi SMP ada. Ada beberapa buku yang ditulisinnya. Lucu sih kalau dibacakan-dibacakannya. Sampai jadi hiburan buat kita tak tulisan-tulisannya. Subhanallah. Tapi dengan mengatakan begitu sudah tidak ada, kita renungkan. Ayah di usia 70 tahun wafat. Saya sudah 37, menjelang 38. Berarti hanya setengah tahun, 30 tahun lagi juga mungkin tidak. Itu kalau sampai kepada ayah usianya. Subhanallah. Dengan mengatakan bunda pun kan sudah ada batasannya. Ibu bapak Rasulullah mengatakan baina sittinat, antara 60 tahunan. Kalau sekarang sudah 50 atau kepala 5, Rasulullah di kepala 6, tinggal hitung saja sebegitu tahun lagi. Tapi siapa yang ngerti kalau wafat kita kapan? Cuma seolah-olah kita ini akan merasa hidup kita apa? Panjang, iya kan? Oh, masih lama hidup saya. Siapa bilang hidup kita masih lama? Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan persiapan. Maka di sini Maliki Yaumiddin, engkau yang menguasai. Ini punten ketika ibu bapak baca Maliki Yaumiddin, engkau yang menguasai jiwa ini, ruh ini, saat saya dicabut nyawanya oleh Allah. Subhanallah. Saat saya, apalagi coba, dibangunkan di alam kubur, saat dibangunkan di alam mahsyar, saat dihisab, saat dimasukkan ke dalam surga, itu Malik Yaumiddin. Punten. Jadi kata-kata Malik Yaumiddin nanti renungkan dari mulai apa? Ruh dicabut sampai menuju surga. Perjalanannya panjang? Panjang. Malik Yaumiddin. Iya. Selanjutnya, ya Rob, seolah-olah punten. Malik Yaumiddin. Lanjutkan apa? Ini kita lihat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Subhanallah. Sekarang kita tahu, ketika kita sholat mengatakan Malik Yaumiddin, engkau lah yang menguasai jiwa ini, ruh ini, saat kami dicabut nyawa, saat kami dibangkitkan di alam kubur, saat kami ditanya munkar nakir, engkau yang menguasai diri saya ini, saat kami dibangunkan di alam mahsyar, saat kami nanti dihisab, Malik Yaumiddin. Pertanyaannya, ya Rab, bagaimana caranya ya agar saya ini punten-punten nikmat dalam menghadapi kehidupan kelak di Yaumiddin ini? Jawabannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini paling enak. Tidak mungkin punten, tidak mungkin, ini kuncinya nih. Iya. Tidak mungkin ibu bapak bisa menyerahkan puji kepada Allah secara sempurna kalau tidak bisa meyakini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustahil ibu bapak bisa menyatakan segala rahman rahim Allah dirasakan kalau belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya.
Mustahil kita akan mengatakan Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai dari segala perjalanan ruh ini sampai ke sorga, kecuali intinya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalimatnya. Ketika disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, simpan baik-baik. Apa artinya iyyaka na'budu? Satu-satunya jalan. Saya ulangi lagi. Satu-satunya jalan agar kita ini nikmat di Yaumiddin, harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu-satunya jalan. Bukan la ilaha illallah untuk memudahkannya. Iya, bukankah iyyaka na'budu itu artinya la ilaha illallah? Coba punten, apa artinya la ilaha illallah? Artinya la ilaha illallah apa? Tiada Tuhan selain Allah yang wajib diibadahi dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Berarti itu kata-katanya iyyaka na'budu. Bisa dipahami ya? Iyyaka na'budu ini adalah hanya kepada engkau lah kami beribadah. Itulah ikrar daripada prakteknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Wa iyyaka nasta'in ini adalah menunjukkan kalau kita ini lemah. Lemah. Punten, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami apa? Nasta'in itu apa? Minta tolong. Biasanya kalau kita minta tolong karena kita tidak mampu, karena kita tidak berkuasa. Maka ketika dikatakan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu lah kami minta tolong, subhanallah, itu menunjukkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika katakan iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu yang namanya aku beribadah. Punten, ibadah dasarnya ini adalah, saya tarik ke sini, ikhlas. Iya. Ikhlas dasarnya adalah al-mahabbah. Seperti itu. Iya. Jadi hanya kepada engkau kami beribadah dengan ikhlas, dan tidak mungkin ikhlas kecuali ada cinta di dalamnya. Berarti cinta dikedepankan kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka dia akan ikhlas dalam ibadah. Kalau udah ikhlas dalam ibadah, bisa mengesakan Allah dalam ibadah tanpa menduakannya. Itu ikhlas. Bisa dipahami di sini? Dengan mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, syaratnya apa? Ikhlas. Oh iya, terus apa lagi? Ikhlas ini akan keluar dengan mahabbah, dengan cinta. Coba saya sampaikan. Ibu kadang-kadang lagi punya anak, bapak kadang-kadang lagi punya anak, anak sakit. Bangun tengah malam karena mendampingi anak yang sakit, subhanallah. Bangun. Saya tanya dengan mengatakan, marah-marah enggak sama anak yang sakit itu? Enggak. Padahal ibu bapak jadi kurang tidur. Kenapa? Karena ada mahabbah, cinta. Subhanallah. Jadi yang mendasari ibadah itu adalah cinta dan ikhlas. Cinta pada Allah, ikhlas, keluarlah iyyaka na'budu. Subhanallah. Itu kalimatnya. Jadi dengan mengatakan iyyaka na'budu dasarkan dengan ikhlas dan mahabbah. Kenapa? Usikum wa iyyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan, orang lalu lagi cinta kepada harta, kepada dunia, punten, waktunya orang tidur, ada gak yang masih keletrak-keletrak kerja? Ada gak? Saking cintanya apa? Kerja. Salah, dia aja cintanya ke sana. Subhanallah, saking cintanya kepada seseorang, subhanallah, lautan pun diseberangi, gunung pun didaki, mobil pun dijual. Buat apa? Ya buat kawin, subhanallah. Ya buat apa? Buat apel segala macam. Tapi itulah saking cintanya itu apapun enggak terasa. Dan bahkan dengan mati itulah cinta, subhanallah, mahabbah. Tapi ingat, saya akan sampaikan hadis yang sangat simpel. Saya berulang-ulang menyampaikan di majelis ini. Rasulullah mengatakan ahbib ma syi'ta fa innahu mufariqah. Rasa cinta yang ada di dalam diri Anda, silahkan Anda cintai apa saja yang Anda cintai, Anda sukai apa saja yang Anda sukai. Tapi ingat, sesuatu yang Anda cintai dan sesuatu yang Anda sukai itu satu saat pasti akan berpisah dengan Anda. Berpisah dengan Anda. Punten, seorang anak mencintai ayahnya, siap berpisah? Siap berpisah. Suami mencintai istrinya, siap berpisah? Siap berpisah. Iya, berpisah apa? Walau bagaimanapun bisa berpisah dengan kematian, kematian pisah. Makanya resiko mencintai itu perpisahan. Subhanallah, dengan mengatakan begitu, kenapa? Ahbib masyita fa innahu mufariqah. Anda mencintai siapa yang Anda cintai, silakan. Tapi satu saat Anda akan berpisah dengan yang Anda cintai.
semuanya yang Anda cintai akan berpisah, kecuali jika Anda mencintai Allah, tidak akan pernah terpisah. Subhanallah. Kalau ingin mencintai, tidak pernah terpisah dengan kita Allah. Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kepada yang mencintainya. Ini disebut dengan ahbib ma syi'ta fa innahu mufariqah. Cintai sesukamu apa yang kau cintai, tapi sesungguhnya apa yang kau cintai itu akan berpisah dengan Anda, kecuali jika Anda mencintai Allah, maka Allah tidak akan berpisah dengan Anda. Punten, begitu ada orang meninggal, terpisah enggak dengan dunia? Terpisah. Begitu ada orang meninggal, terpisah enggak dengan kekayaannya di dunia? Terpisah. Begitu orang meninggal, terpisah dengan orang yang dicintainya? Terpisah. Begitu orang meninggal, terpisah enggak dengan Allah? Tidak. Di alam barzakh ada Allah? Ada. Nanti di alam mahsyar ada Allah? Karena semuanya Rabbul Alamin, kan tegas alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka yang harus kita cintai adalah Rabbul Alamin yang menguasai dimanapun kita berada. Subhanallah. Ini tegas dengan mengatakan alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu, ikhlas dengan dasarkan mahabbah. Karena kalau sudah dengan mahabbah tidak ada rasa capek dan tidak ada rasa lelah. Mahabbah namanya juga. Ketika dikatakan wa iyyaka nasta'in, kami ini makhluk lemah ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba kalau semuanya mengatakan la haula dan merasa dirinya lemah, masyaallah, nikmat. Kalau semua puji diserahkan kepada Allah, enak. Kalau semuanya meyakini kalau nikmat datang dari Allah, nyaman. Kalau semua meyakini kalau semua yang mengatur nyawa ini sampai kita ke sorga juga Allah, semua akan terhindar daripada punten yang namanya maksiat-maksiat yang adanya. Selanjutnya apa lagi? Kalau semua yakin kalau hanya Allah sebagai idolanya, Allah yang harus dicintainya, yang seutuh-utuhnya dicintai dengan ikhlas dan diibadahi dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Terus selanjutnya, kalau manusia melama merasa dirinya lemah, hanya Allah yang dapat memberikan apapun yang kita inginkan, maka terasa nyaman. Banyaknya orang yang sombong punten karena merasa dirinya mampu. Iya, karena sain. Allah, saya bisa. Iya. Selanjutnya apa lagi? Lupa. Pokoknya kalau sudah sombong, ini lupa, ini lupa, ini lupa. Iya. Lupa semuanya kalau sudah disombongkan. La haula wala quwata illa billah. Yang pertama kali sombong siapa? Yang pertama kali sombong siapa? Yang pertama kali sombong iblis. Iblis pertama kali sombong. Iya. Enggak mau apa? Enggak mau sujud. Kepada siapa? Adam. Sujud apa itu? Ibadah apa bukan? Bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Kalau dulu menghormati sujud. Kalau sekarang menghormati yang kita kagumi itu dengan cara kalau salaman apa? Cium tangan. Iya, begitu. Kadang-kadang kecium apa namanya? Keningnya. Itu salah satu penghormatan kepada orang yang kita sukai. Dulu sujud. Di zaman Rasulullah dilarang lagi sujud. Dulu di zaman Adam menghormati sujud. Makanya usjudu li Adam, sujud engkau kepada Adam. Lalu iblis tidak mau sujud. Asjudu liman khalaqtahu tinan, aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Aku diciptakan dari api, kata iblis. Lalu iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, kalau sudah ada kata-kata merasa aku lebih baik daripada fulan, lebih baik daripada fulan, lebih baik daripada fulan, itu adalah sombong. Kalau sudah merasakan dirinya lebih baik daripada fulan, dari lebih baik daripada fulan, satu sombong. Yang kedua, ingin dipuji. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga apabila dalam hatinya masih ada sebiji darah kesombongan. Satu darah kesombongan enggak akan ada masuk surga. Sombong dengan apa yang dimilikinya. Subhanallah. Bahkan sombong dengan amal soleh aja jadi hilang. Oh, maaf ya, bukan sombong ya. Maaf ya, bukan sombong ya. Itu karpet masjid dari saya ya, maaf ya, bukan sombong ya, maaf ya. Astagfirullahaladzim, maaf ya, bukan sombong. Lampu masjid itu dari saya, maaf ya, bukan sombong. Saya ini bukan sombong, maaf ya. Astagfirullahaladzim, maaf ya, saya bukan sombong ini, maaf, bukan sombong ya. Itu kalau nggak ada saya itu masjid nggak jadi itu, maaf, maaf, bukan sombong, maaf. Allah maha tahu, Allah maha tahu. Astagfirullahaladzim, nggak perlu bilang begitu, nggak perlu. Kadang-kadang ada orang yang ceplak-ceplak tapi hatinya bersih, ada nggak? Ada orang yang diem saja padahal hatinya sombong, ada nggak gitu? Iya, nggak ada. Itu masjid kamu yang buat ya, misalnya itu lampu masjid ukirannya dari kamu ya. Ah, kalau dibilang iya nanti sombong saya. Astagfirullah. Diam aja, nggak usah ada kata-katanya. Subhanallah. Kayaknya dari bilang dengan kata, kalau tidak dengan mengatakan itu kan udah nggak usah dipikirin lah, langsung kesana kemari ngobrolnya. Subhanallah, seperti itu. Iya, kadang-kadang ada orang dengan mata nggak, pokoknya nggak boleh tahu dari siapa.
begitu masuk pura-pura dengan mata, padahal orang nggak tahu semuanya. Begitu masuk masjid, pas ukiran yang saya buat begini itu pas. Subhanallah, aduh gagah banget. La haula wala quwwata illa billah. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini kalau seandainya udah mulai daripada kesombongan, na'udzubillah. Rontok semuanya dengan sombong. Lihat, apa ketika sholat dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Adalah yakinkan kalau Anda ini beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas berdasarkan mahabbah pada Allah. Iya, wa iyyaka nasta'in, dan yakinkan Anda ini lemah, tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mampu melakukan apa-apa. Wa iyyaka nasta'in. Punten, saya tanya, hanya kepada Engkau lah kami minta tolong, ya kan? Sekarang ibu bapak yang kebayang minta tolong apa? Mau minta tolong apa yang kebayang ibu bapak? Minta tolong apa? Ya Allah minta rizki, gitu kan? Kebayangnya begitu. Makanya setiap sholat yang berdoa itu, ya Allah kasih rizki halalan toyibah, halalan toyibah, halalan toyibah, itu sudah mentok itu di halalan toyibah itu. Tiap hari halalan thayyibah sampai latahnya, astagfirullah, karena latah ada halal apa begitu latah halalan thayyibah katanya. Kenapa dia selalu minta rezeki halalan thayyibah? Subhanallah. Saya lanjutkan. Assalamualaikum. Mangga, silakan. Iya. Di sini masih kosong, silakan. Iya. Halalan thayyibah. Jadi halalan thayyibah saya barusan. Iya, karena sta'in. Iya, hanya punten. Ketika Allah kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong ya Rabb. Minta tolong apa? Minta tolong agar kita bisa ibadah dengan benar. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami ini beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong agar aku bisa ibadah dengan benar. Bisa dipahami enggak itu? Itu dia. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Rabb. Punten. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah dengan ikhlas dan mahabbah. Selanjutnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong agar aku bisa ibadah dengan benar, dengan ikhlas dan mahabbah. Bisa dipahami enggak Bunda Ayahanda? Jadi minta tolong di sini apa? Minta tolong agar kita bisa menjadi abid, orang yang ibadah dengan baik. Minta tolong kepada Allah. Kenapa? Punten, pegang baik-baik. Mustahil. Saya ulangi lagi nih. Mustahil orang bisa ibadah dengan baik kepada Allah kalau dirinya tidak minta kepada Allah agar ibadahnya menjadi ibadah baik. Ada sebuah riwayat disampaikan kepada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, setiap habis sholat disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak keliru, kepada Mu'ad bin Jabal, minta kepada Allah setiap habis sholat. Apa doanya? Lihat kata Rasulullah, setiap habis sholat mintalah seperti aku selalu meminta dengan doa ini. Rasulullah memohon, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanallah. Itu doa Rasul setiap habis sholat. Artinya apa coba? Artinya Allahumma a'inni ala dzikrika. Artinya apa? Ya Allah. Ya. Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Apa a'inni? A'inni itu apa? Tolonglah saya agar aku bisa menjadi orang pandai berzikir kepadamu. Masya Allah, itu Rasul ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan minta tolong kepadamu aku ini agar aku menjadi orang pandai bersyukur. Yang ketiganya, wa husni ibadatik, dan minta tolong aku kepadamu agar aku menjadi orang yang pandai ibadah. Siapa doa siapa ini? Doa Rasul. Saya tanya, ada enggak orang yang paling pandai zikirnya di muka bumi ini selain Rasul? Enggak ada. Siapa orang yang paling top syukurnya di muka bumi ini? Rasul. Siapa orang yang paling top ibadahnya di muka bumi ini? Rasul. Orang yang paling top aja doanya begitu. Kita yang sholat belang-belang, zikir belang-belang, syukur belang-belang, doa juga enggak, likum-likum beres. Begitu sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, udah bebas kayaknya beban ini. Astagfirullahaladzim. Sholatnya dibikin beban. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kata-kata yang indah. Tidak akan ada orang bisa sempurna nikmat ibadahnya kecuali dia minta kepada Allah. Maka ketika dikatakan iyyaka na'budu, ya Allah aku, lihat, hanya kepadamu kami beribadah, kata Allah, bagus, memang untukku ibadah ini adalah hakku, ibadah ini. Jadi ada hak Allah, ada hak hamba. Lihat,
Hak Allah apa? Hak Allah adalah diibadahi dengan seikhlas-ikhlasnya, dicintai dengan di atas cinta segala-galanya. Itu hak Allah. Jangan diberikan hak Allah kepada orang lain. Jangan diberikan hak Allah kepada siapapun. Bisa dipahami ya? Lalu hak hamba adalah mendapatkan sorga dari Allah, siapapun yang telah menyerahkan hak yang sebenarnya kepada Allah. Bisa dipahami gak nih? Kewajiban kita apa? Kewajiban kita ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Kewajiban Allah apa? Kewajiban Allah memberikan kenikmatan kepada siapapun yang telah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bisa dipahami nih? Itu ada hak dan kewajiban. Sama kita pun dengan Allah adalah hak dan kewajiban. Hakul ibad ala Allah wa hakullah ala ibad. Seperti itu. Kalau mengatakan apakah ada hak kewajiban antara kita dengan Allah? Ada. Apa hak Allah? Hak Allah diibadahi dengan sesungguh-sungguhnya. Oh, itu hak Allah? Iya. Ya sudah, kalau gitu jadi wajib dan buat saya untuk memberikan ibadah kepada Allah sesungguh-sungguhnya. Iya. Maka kewajiban kita memberikan hak Allah yang sesungguhnya, yakni ibadah kepada Allah. Maka saat kita memberikan hak Allah dengan sebenar-benarnya, kewajiban Allah memberikan sorga bagi kita. Dan kewajiban Allah memberikan kepada kita adalah apa? Kenikmatannya. Subhanallah. Ini disebutkan, begitu disebutkan, iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah. Pastinya harus dengan ikhlas, dengan mahabbah. Susah banget ya Allah. Susah banget saya tanya. Susah gak ibadah? Susah gak ibadah? Ini mati listrik, gak apa-apa. Iya. Susah gak ibadah? Mendingan lagi begini mati listriknya. Kalau kemarin saya kapan itu ya? Mungkin ada tau, lagi khutbah Jumat. Dua tingkat lagi masjidnya. Mati listrik. Subhanallah. Lagi di masjid mana waktu itu? Ada yang hadir gak waktu itu ya? Ibu-ibu, saya gak nanya ibu-ibu. Ibu gak khutbah Jumat. Cek, bismillah. Ada gak? Cek, nah ada lagi. Subhanallah. Oh ini mah luar biasa, bagus sekali. Jadi lagi khutbah Jumat, lagi semangat-semangatnya, lagi semangat, tiba-tiba prut, mati listrik. Kalau mati listrik, mungkin yang di depan bisa nyampe. Nah, kalau di bawah, gimana? Lumayan itu, 3 menit atau 4 menit. Tapi alhamdulillah hikmahnya apa? Pada bangun semuanya begitu mati listrik. Ya, kenapa AC-nya mati? Subhanallah ini mati. Jadi saya bilang kalau suaranya lebih sampai lagi ke bawah, bagus. Kenapa baru-baru bangun semua? Ada apa nih kok mati listrik semua? Mati, tut, subhanallah. Oh di Masjid Raya Cinere. Di Masjid Raya Cinere kan dua tingkat ya. Dua tingkat lagi khutbah, dek, mati. Sampai begitu selesai panitianya mengatakan minta maaf Abi. Listrik, kenapa minta maaf sih? Saya enggak ada masalah. Enggak katanya, kenapa listrik bisa jadi mati? Saya tidak tahu, tapi sejenak mati. Lagi khutbah, Masya Allah, luar biasa. Iya, tapi yang jelas bukan gara-gara partai. Iya. Karena apa? Karena ditanya gara-gara partai, hilang mikrofon apa namanya? Sound system diambil lagi. Bener, diambil lagi. Astagfirullahaladzim. Yang lucu lagi di daerah Garut, cerita teman saya di daerah Garut, jadi ada satu tempat kampung. Jadi kalau mau ke kampung ini muter 7 kilo nih jalannya nih, muter 7 kilo begitu tuh. Karena anaknya yang ditampung ini akan mencalonkan, dia punya tanah untuk penghubung, dia bikin, dibongkar, dibikinlah jalan. Jadi dari kampung ini aksesnya sangat seket, apa? Cepat sekali. Ces, enggak harus 7 kilo. Subhanallah, alhamdulillah begitu pemilihan, yang milih cuma 2 orang. 2 orang asli. Akhirnya itu jalan ditutup lagi. Lah, Allah, ditutup lagi. Ditutup lagi. Sampai ngomong teman saya orang Garut tuh, biar ditutup lagi tuh. Astagfirullah, padahal itu sudah bagus pahalanya kan? Apa dengan mengatakan bahwa dalam hadis Rasulullah SAW memberikan wakaf untuk masyarakat jalan, setiap orang yang berlalu di situ sampai semut jalan di situ pun pahalanya dapat. Sampai binatang yang lewat di situ pun atas jalan yang kita wakafkan itu dapat pahala. Subhanallah, sampai tikus pun lewat di situ dapat pahala. Ditutup lagi. Asli ditutup lagi. La haula wala quwata illa billah, dia bilang dengan mengatakan tim sukses, bukan mensukseskan saya, yang jelas tim sukses yang sukses, katanya. Ya jadi tim suksesnya yang apa? Yang sukses ngapa? Ngelabuin orang-orang. Jadi kalau dengan ikhlas, jadi nggak jadi ya sudah, ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, terserah orang, saya juga hamba Allah, puji milik Allah, nggak apa-apa. Kenapa? Apapun yang Allah berikan itu kebaikan, santai. Subhanallah. Ada juga yang mengatakan gimana? Ah saya mah santai aja, jadi alhamdulillah nggak jadi, nggak begitu nggak jadi. Iya.
udah dah saya mah benci. Astagfirullah, jadi benci sama teman-temannya. Astagfirullah. Sampai dia ke saya, dia telepon. Bi, kenapa? Iya. Doain enggak sih? Astagfirullah. Nanya, doain enggak sih? Saya bilang, doain apa? Kok saya sama sekali begini-begini? Lah, doa, tapi doa itu kan Allah kasih yang terbaik buat kita kan? Iya, kita doa apa yang terbaik apa? Siapa yang mau ditinggal sama orang yang kita cintai wafat? Siapa? Ada enggak? Enggak ada kan? Tapi begitu diambil saya, orang tua saya selamat ya Allah berikan kesembuhan. Bahkan saya di Rumil pun berapa kali minta doa untuk ayah saya, untuk ayah saya. Bayangkan di majelis taklim yang doanya orang-orang soleh, solehah di masjid-masjid, kira-kira dikabulkan doa seperti itu? Dikabulkan kan? Tapi dikabulkannya, Anda kan ingin ayah sembuh. Kalau sembuh kan buat bahagia buat Anda kan? Ayah juga bahagia kan? Mau enggak aku kasih lebih bahagia lagi? Apa? Surga buat ayahmu. Dan kesabaran untukmu yang akan ditaikkan derajatnya. Mau enggak begitu? Kira-kira mau enggak begitu? Tapi jangan meminta yang salah. Ya Allah, ambillah nyawa ibu bapak aku. Biar aku diuji dengan kesabaran. Salah itu mah. Ujian mah jangan diminta, ntar juga datang sendiri. Kalau udah waktunya mah ada. Coba UN, tahu UN? Apa UN itu ya? Ujian nasional. Bisa dipinta seenaknya enggak? Dipinta enggak dipinta, ujung-ujungnya akan apa? Datang. Ujian itu akan datang nanti pada masanya. Tapi kalau ujian bisa ketahuan tanggal sekian bisa tahu. Nah, kalau mati mah enggak tahu. Di ujinya kita enggak tahu. Tapi dengan mau sampai bilang, "Abi, kenapa? Abi kayaknya enggak doa ya?" Doa, Allah kok begini? Sampai ada bilang, ah saya gak percaya lagi doa Ustaz, astagfirullahaladzim. Jadi krisis begini gara-gara begituan. La haula wala quwwata illa billah. Lihat, saya mampir lagi sini dengan mengatakan, wa iyyaka nasta'in, mustahil orang bisa nikmat ibadah kecuali dia minta kepada Allah. Pegang. Rasulullah yang paling hebat ibadahnya, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah ya Rabb. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Minta tolong apa? Ya ini, agar ibadah saya baik. Balikin lagi. Jangan mau iyyaka nasta'in, duit, rumah, motor, mobil. Wa iyyaka nasta'in itu minta tolong kepadamu apa? Biar harta. Tidak. Perbaiki dulu ibadah. Kalau ibadah ini sudah enak, nyaman, santai hidup. Subhanallah. Maksudnya apa? Ibadah. Karena tugas kita di muka bumi ini untuk apa? Ibadah. Subhanallah, tugas kita di muka bumi untuk ibadah. Saya lanjutkan lagi, nanti ibadah paling hebatnya sholatnya, ya. Sebentar lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, tolong aku ya Rabb biar bisa ibadah. Terus selanjutnya dengan mengatakan, ya Allah, engkau tolong aku agar bisa ibadah dengan baik. Allah akan tolong. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, setiap habis sholat, aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga, zikir, syukur, husnul ibadah. Zikir dulu pertama kali. Kenapa zikir dulu? Karena semua ibadah, pegang baik-baik ayahanda bunda ini, karena semua ibadah itu terbentur, itu ada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Atau bahasa mudahnya, semua ibadah harus pakai modal. Modalnya apa? Punten, sholat harus wudhu dulu enggak? Wudhu, ngadep kemana? Kiblat, tutup aurat, takbir, lalu ruku, lalu begitu, itu sholat, ya kan? Ah, saya mau ibadah pakai mau ibadah zakat pakai apa? Pakai uang, berarti harus dia nyari apa dulu? Nyari uang, kerja. Sekarang ibadah haji, pakai modal nggak? Oh, gede banget, belum nunggu kuotanya, belum pelunasan tanggal berapa itu? Semoga yang sekarang lagi pelunasan, lagi cari nafkahnya, Allah mudahkan untuk mendapatkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Selanjutnya, mau ibadah apa lagi? Mau ibadah nikah pakai modal nggak? Modal. Ibadah apa yang nggak pakai modal? Pakai modal. Tapi ada satu ibadah yang tidak pakai modal. Bahkan punten-punten, nggak ada waktu tertentu. Mau haji ada waktunya nggak? Mau sholat ada waktunya nggak? Ada. Semua ada waktunya, ada muhaddad. Tapi yang namanya zikir, mau punya wudu, gak punya wudu, iya? Mau punya duit, gak punya duit. Mau lagi di dapur, mau lagi masak, mau lagi di mobil, mau lagi di mana, di kantor, bisa zikir gak? Subhanallah. Maka zikir ini adalah ibadah yang tanpa modal. Maksudnya apa? Gak usah susah-susah kalau mau zikir. Mau keluar saja ke rumah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beres apa enggak? Beres.
paling tidak ibu bapak simpan baik-baik. Tolong zikir kalau setiap habis sholat 5 waktu, kalau ada kesempatan zikir subhanallah habis sholat nih tatanannya saya sampaikan. Pertama istighfar. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mudah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Satu itu. Ini tatanan Rasulullah. Selanjutnya setelah istighfar apa? Lakukan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu salam, atau yang pendeknya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu. Selanjutnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu. Baru subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Yang 33, 33, 33. Jadi jumlah 99. Tambah 1 jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang melakukan tadi di atas Allah ampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Aduh, gampang sekali kalau Allah ingin menghapus dosa sebanyak buih di lautan, aku kan itu. Tapi sangat disayangkan juga, subhanallahnya benar 33. Alhamdulillahnya benar 33, tapi dia ngejar tiga-tiganya. Maksudnya apa? Cepatnya. Sehingga saya sering di samping kiri kanan, subhanallah. Iya. Jadi subhanallah cepat. Subhanallah. Jangan begitu. Subhanallah. Begitu. Allahu Akbar aja pun begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita jadi lapar jadinya nih. Subhanallah. Jadi burung nanti dikejarnya. Subhanallah. Kenapa? Karena dia bukan kamiyah. Saya ulangi lagi, bukan kamiyah. Kamiyah itu apa? Jumlah yang dikejar. Ya, santai saja. Allahu Akbar. Astagfirullah. Seperti itu. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Dosa bisa terampuni karena apa? Karena kita dengan mengatakan tadi, subhanallah. Usahakan. Lihat cara-caranya. Selanjutnya, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita katakan, punten, ya Rob, ikrar hanya kepadamu kami beribadah. Dan tolong aku agar aku ini bisa beribadah dengan benar sesuai dengan syariatmu dan tuntunanmu. Mengikuti tata cara yang ditentukan dan dicontohkan Rasulullah. Subhanallah. Di sininya. Apa coba? Ya. Ihdinas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Ketika dikatakan, tolong aku agar bisa ibadah dengan baik, ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Tunjukkan ya Rob kepadaku jalan yang benar dan berikan aku kemampuan untuk menjalankan jalan yang benar itu dan istiqomahkan aku di dalamnya. Subhanallah. Ini kata-katanya, iya. Ini kata-katanya dengan mengatakan bahwa ihdina itu maknanya ada berapa? 3. Saya selalu ucapkan 3. Ihdina, tunjukkan aku ke jalan yang benar. Ihdina, berikan kemampuan aku untuk melaksanakan jalan yang benar itu. Ihdina, berikan aku istiqomah berada di jalan tersebut. Itu makna ihdina. Ihdina siratul mustaqim, tunjukkan aku dan berikan kemampuan kepadaku dan istiqomahkan aku dalam jalan yang benar, yakni adalah syiar Islam. Punten, saya sampaikan, ada gak orang yang tahu itu benar tapi gak dijalankan? Ada gak? Itu dia. Ada gak orang yang tahu jalan benar terus dikerjakan cuma sekali abis itu gak datang lagi? Ada gak? Ada. Ada gak orang tahu jalan yang benar terus dikerjakan terus datang terus? Ada gak yang begitu? Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Ada gak yang tahu kalau di Rumil ini ada pengajian bulanan hari Sabtu begini? Ada gak? Ada gak yang terus gak datang? Ada gak? Padahal bisa dia datang, ada gak? Banyak, ada. Yang jauh datang, subhanallah. Ada yang dari Bintaro, masya Allah. Ada yang dari Cilegon, masya Allah, luar biasa. Ada yang dari Menteng, la haula wala quwwata. Ada yang dari Buaran, saya tahu orang-orangnya. Gak usah ngangkat tangan yang dari Buaran. Iya. Subhanallah.
ada yang jauh, semua ada yang dari dekat kubah emas rumahnya. Subhanallah, itu mas saya. Subhanallah. Pokoknya dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, apakah ada orang yang tahu hari ini ada pengajian di Rumil terus enggak datang dan tanpa ada alasan? Ada enggak yang begitu? Ada. Terus ada enggak yang tahu ada pengajian terus pernah datang terus enggak datang-datang lagi? Pernah enggak begitu? Ada. Terus ada enggak yang datang terus tahu terus datang terus sampai sekarang datang terus? Ada enggak? Ada. Tuan rumah. Ya iyalah tuan rumah wah. Enggak ada-ada kawan-kawan yang masya Allah, sahabat-sahabat yang luar biasa istiqomah selalu. Masya Allah, datang, datang. Itu kalimat ihdina, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Plus, berikan aku kemampuan untuk menjalankan tersebut. Plus, apalagi istiqomahkan aku di dalamnya. Itu ihdina siratal mustaqim. Hebat kalimat ihdina. Jadi jangan tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Allah bilang, udah tuh udah jalan yang lurus, udah. Tapi gak mampu-mampu ya. Nah itu dia, tunjukkan dan berikan kemampuan. Setelah itu istiqomahkan di dalamnya. Subhanallah, yang paling susah apa? Istiqomahnya ini, istiqomahkan di dalamnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Innal ladhina qalu rabbunallah thummas taqamu. Di pertemuan yang lalu saya pernah membahas ayat ini. Iya, ambil saja rekamannya kalau ada. Insyaallah masih ada rekamannya ketika membahas tentang istiqomah. Iya, summastaqamu istiqomah. Maka dengan mengatakan ihdina tiga hal. Ihdinas siratal mustaqim. Masyaallah di jalan syariat ya Islam yang benar. Terus kita katakan siratal mustaqim, iya. Siratal mustaqim itu apa? Ini pertanyaannya. Siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim itu apa? Jawab siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini untuk masalah salat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tulis di sini. Punten, saya di sini tulisnya siratal ladzina ya an'amta 'alaihim. Yaitu jalan-jalan yang kau berikan nikmat-nikmat kepada mereka. Yaitu jalan yang kau berikan nikmat alaihim kepada mereka, nikmat kepada mereka. Itu jalan-jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Di sini adalah nasiddiqin, wasyuhada, wassolihin, ya, para nabi, para rasul itu diberikan kenikmatan. Saya sampaikan, yaitu jalan-jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi. Siapa lagi? Para rasul. Siapa lagi orang-orang mati syahid? Siapa lagi orang-orang yang siddiqin, yang jujur? Subhanallah, seperti itu. Maka punten, Amrun Khalid, Dr. Amrun Khalid mengatakan ketika di rakaat pertama misalnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dibayangkan ya Allah, yakni jalan yang kau berikan kenikmatan para sahabat Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Aku kumpulkan aku bersamanya. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh juga di rakaat, kan nanti rakaat selanjutnya ada lagi kan bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bayangkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, Imam Syafi'i, Imam Hanbal, Imam Maliki, Imam Hanafi, itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, berikan kenikmatan pada mereka. Silakan him di sini, ibu bapak bisa bayangkan siapa saja orang-orang yang soleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bisa dibayangkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, para nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang semua para nabi di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kebayang semuanya. Maka ketika diucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, bayangkan semua yang ada tentang kesolehan-kesolehan yang ada dari zaman para nabi, zaman punten khulafaur rasyidin, zaman para sahabat, zaman tabi'in, bahkan jika ada orang yang soleh di zaman ini dan kita tahu dia ahli soleh yang sangat baik, kita bayangkan dia juga gak apa-apa karena alladzina an'amta 'alaihim. Bisa dipahami ya? Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Oh, jadi anda ini ingin berabda dengan siratul ladzina an'amta 'alaihim. Iya, terus apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yakni bukan jalan-jalan ataupun sesuatu yang kau berikan kepada orang-orang maghdub. Maghdub itu apa? Yang dimurkai. Waladdallin itu orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Kalau maghdub ini buat siapa? Yahudi dan Nasrani.
Dalin itu ada punten Yahudi. Dalin itu ada Nasrani. Punten. Maghdub saya tidak tulis di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Saya tulis di sini. Ghairil ya maghdubi 'alaihim. Ini maghdub wala waladdallin. Ini waladdallin. Ada maghdub sama dhalin. Kalau maghdub ini adalah al-yahud. Kalau dhalin ini adalah punten Nasrani ya ataupun Nasara. Ini katakannya. Kenapa orang Yahudi dibilang maghdub? Kenapa orang Yahudi dibilangnya maghdub? Orang Yahudi dibilangnya maghdub karena apa coba? Orang Yahudi dibilang maghdub karena dimurkai oleh Allah. Apa alasannya? Karena orang Yahudi ini hobinya membunuh para nabi. Itu hobinya Yahudi itu bunuh para nabi. Bunuh orang. Nabi sudah tidak ada, ulamanya dibunuh. Ulama enggak bisa dibunuh, diadu dombakan. Ulamanya enggak diadu dombakan, diapakan lagi? Punten. Diapakan lagi? Dipenjarakan. Enggak ada ulama dibikin seorang ulama padahal dukun misalnya. Iya. Atau bagaimana? Dibikin ulama-ulamaan padahal dia ini apa? Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Pokoknya dengan usaha bagaimana kata-katanya dengan mengatakan maghdub. La haula wala quwata illa billah. Iya. Jadi maghdub ini merusak daripada kalangan para alim ulama, di atasnya ada para nabi dan para rasul. Ghairul maghdubi alaihim. Itu yang suka membunuh para nabi, para rasul. Kalau dhalin ini apa? Sesat. Kenapa sesat coba? Karena menyesatkan daripada ayat-ayat yang ada. Sudah jelas itu adalah punten, bukan firman Allah. Terus dia bilang ini adalah firman Allah dengan kata-kata Injilnya, Tauratnya, dengan kata-kata yang aneh-anehnya tentang Trinitasnya dan segala macamnya. Maka ghairil maghdubi adalah bukan orang-orang seperti Yahudi walau dhalin, dan bukan orang-orang yang sesat. Kalau ibu bapak ingin tahu lebih jelas tentang maghdub, maghdub itu siapa tadi? Yahudi. Iya. Mau tahu tentang Yahudi, Allah langsung ceritakan. Setelah surat Al-Fatihah, surat apa? Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah cerita tentang siapa? Yahudi. Maka setelah Al-Fatihah, Allah ceritakan, Anda ingin tahu yang maghdub? Nih, baca Al-Baqarah. Subhanallah. Setelah surat Al-Baqarah apa? Setelah surat Al-Baqarah apa? Al-Ikhlas. Jauh, masih jauh Al-Ikhlas. Iya, setelah Al-Ikhlas jauh Al-Ikhlas. Setelah Al-Baqarah apa? Apa? Ali Imran. Ali Imran menceritakan tentang apa Ali Imran di situ? Keluarga Imran, tapi isinya di dalamnya menceritakan siapa? Nasrani. Maka setelah itu Anda ingin tahu tentang Nasrani, baca Ali Imran. Maka susunan Al-Qur'an dengan mengatakan, pegang baik-baik, ya. Susunan Al-Qur'an dengan mengatakan Anda harus menjadi orang-orang yang an'amta 'alaihim, ya. Jangan orang-orang yang maghdub. Siapa? Yahudi. Di mana adanya? Mau tahu, baca suratul Baqarah. Maka aku simpan suratul Baqarah setelah Al-Fatihah. Waladdallin, saya ingin tahu yang sesat ini siapa? Nasrani. Oh, tapi Anda tahu dulu Yahudi dong. Ya udah, kalau gitu saya mau tahu Yahudi, baca Al-Baqarah. Setelah Nasrani saya ingin tahu mana? Baca setelah suratul Baqarah adalah Ali Imran. Itu tentang Nasrani semuanya. Subhanallah. Iya, membicarakan keluarga Ali Imran. Keluarga Ali Imran ini punya anak siapa? Maryam. Iya kan? Maryam itu punya anak, nantinya siapa? Isa. Cikal bakal awal mulanya ada Isa dari keluarga Ali Imran. Seperti itulah. Jadi kalau Anda ingin tahu Nasrani seperti apa awalnya, Ali Imran. Ketika Anda ingin tahu bagaimana Yahudi sebenarnya, ini dia Al-Baqarah. Maka namanya juga Al-Baqarah. Kenapa? Karena ada punten-punten kebandelan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Nauzubillah. Ini ketika dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita jawab apa? Amin. Amin ini bukan bagian daripada ayat. Ingat, amin ini bukan bagian daripada ayat. Tapi kalau lagi berjamaah imamnya mengatakan waladdallin, wajib mengatakan amin. Imam Syafi'i beberapa pendapatnya mengatakan kalau ada makmum tidak amin kepada imam, imamnya sudah waladdallin, makmum biarin aja, sebel sama dia. Subhanallah. Maka saat itu dia sah sholatnya tapi tidak sah berjamaahnya. Sholatnya sah tapi dia lepas tidak berjamaah lagi. Yang paling hebat adalah aminnya imam dan aminnya makmum bareng. Amin imam juga amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam amin, makmum juga amin. Amin bareng. Siapa yang mendapatkan gerakan aminnya bareng antara imam dan makmum, di situ ada aminnya malaikat. Subhanallah. Dan dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang imam dan makmum, karena bareng aminnya malaikat. Maka
imam pun ucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Imam diam. Ditanya, kenapa Pak enggak imam, enggak amin? Imamnya saya enggak usah amin. Salah. Imam pun amin. Makmum amin. Kan di situ ada muwafaqatu amin malaikat. Seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin, amin. Ini adalah punten ketika membayangkan dalam keadaan salatnya. Iya. Saya kembalikan sedikit lagi, iya, untuk tadi masalah sholatnya, punten, 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 untuk singkat, iya, ternyata untuk masalah sholat ini untuk habelnya, untuk adzan, oh bukan, iya, untuk habelnya, silakan, si apa namanya habel itu apa namanya, benangnya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, punten, punten, ada orang saya mendapatkan hadis yang saya tidak pernah mengembangkan hadis ini, tapi beliau mengatakan hadis ini, para ulama mengatakan ini hadisnya lemah, ada mengatakan hadisnya mungkar, dengan mengatakan bahwa, dengan menyebutkan punten, bukankah sholat ini tanha anil fahsya wal mungkar, pernah benar gak? Sholat ini menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ada sebuah hadis yang tidak ada sumbernya kuat mengatakan man sholla lam yanha anil fahsya wal mungkar fala sholatalah, itu gak usah digunakan hadis itu. Siapa yang sholat namun tidak pernah bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak sah sholatnya dan percuma sholatnya. Hal itu benar apa enggak? Tidak. Sejelek-jeleknya kita, sebandel-bandelnya kita, sholat mah kekeh harus sholat. Harus sholat. Walau bagaimana jangan diputus. Jangan diputus. Jangan diputus tali antara kita dengan Allah sholat itu. Punten bunda. Pernah mendengar kata-kata ini? Apabila anak Adam meninggal maka semua putus amal perkaranya, semuanya kan, kecuali berapa? Tiga. Saya sampaikan satu di sini, waladun solihun yad'ulahuma, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada kategorinya anak soleh, tidak mengatakan anak yang mendoakan kedua orang tuanya, tidak, tapi waladun solihun, itu solehnya itu ditempelkan, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ada kata-kata apa? Soleh, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya simpan dan pegang baik-baik, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Berarti syarat untuk menjadikan doa kita sampai untuk orang tua itu harus apa dulu? Soleh. Pertanyaannya, solehnya kayak apa? La haula wala quwata illa billah. Tanda-tanda orang soleh dan ada ciri-ciri kesolehannya adalah anak ini punten disiplin dengan sholatnya. Kewajiban ibu dalam hadis Rasulullah SAW, perintahkan anakmu di usia 7 tahun, 8, 9, 10 untuk selalu melaksanakan sholat. Berarti 7, 8, 9, 10, 4 tahun kewajiban ibu bapak harus ngajak setiap waktu sholat, sholat kepada anak. Lihat, saya tanya, ibu bapak wajib gak sholat? Wajib. Plus kalau anak masih kecil dari 7 tahun, 8, 9, 10, kewajiban ibu bapak juga untuk mengajak anak sholat. Bisa dipahami ya? Kita luput dalam perkataan ini. Kewajiban ibu bapak sholat plus kewajiban ibu bapak untuk mengajak anak sholat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan perintahkan anakmu di usia 7, 8, 9, 10 untuk melaksanakan sholat. Dihitung. Dihitung. Kalau setiap hari 5, ada yang punya kalkulator. Setiap hari 5, kalau 1 tahun berapa? Berapa hari? 365, 365, ini kan dari 7 ya, 7 tahun, 7, 8, 9, 10, 4 kali 365, berapa? Berapa? Saya, ibu bapak tahu kan kalau matematik saya dulu bagaimana? Iya. Berapa? 1460, berarti 1460 hari, ya kan? Dikali 5, berapa? 7.300, berarti kita berkewajiban 7.300 kali ngajak anak sholat. Subhanallah. Kalau seandainya belum 7.300 kali melaksanakan mengajak anak sholat, berarti ibu telah menghilangkan, bapak menghilangkan kewajiban untuk mengajak anak sholat. Subhanallah. Coba, kewajiban, iya, orang Rasulullah bilang kok, perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Sholat wajib. Berarti bukan hanya ibu wajib melaksanakan sholat, tapi ibu bapak wajib mengajak anak sholat. Mengajak anak sholat wajib. Tapi kalau 10 tahun juga belum beres, baru dinaikin lagi, apa? Jebret,
jebret kayak bahasa apa jebret itu? Kayak lagi gol aja jebret gitu kan. Punten, di apa? Dipecut, tapi mecutnya jangan cek, jangan kena wajah. Kenapa coba? Kemana? Kaki, bagian mana? Betis. Iya. Nah, Rasulullah bilang kalau 10 tahun enggak sholat, dicambuk. Nih, kurang kencang, godam aja sekalian. Astagfirullah, pengkor. La haula wala quwata illa billah. Itu lidih saja. Sholat. Subhanallah. Begitu. Bunda, kalau sekarang anak tidak sampai hari ini SMP, SMU enggak sholat, punten, sudah ajak belum 7.300 kali ibu bapak mengajaknya? Kadang-kadang anak mentang-mentang lagi sekolahan enggak dikontrol. Anak pulang sekolah enggak ditanya, "Nak, tadi zuhur di mana, Nak?" "Saya tadi sholat zuhur." Atau sebelum pulang, "Nak, kamu nanti zuhur sholat ya, jangan lupa ya." "Iya." "Nanti begitu datang, sudah sholat asar belum, Nak?" "Subhanallah. Maghrib, Nak, ayo sholat maghrib." Ajak terus ajak. Sahabat saya setiap hari ngajak anaknya sholat, setiap ketemu dengan anaknya begitu pulang ke rumah, "Assalamualaikum, salam, udah sholat, Nak?" "Sudah, Pak." "Setiap ketemu udah sholat, Nak?" Satu saat anaknya udah kebayang kalau bapaknya datang pasti nanya sholat. Begitu bapaknya, "Assalamualaikum, bapak sudah sholat?" Subhanallah. Dibalikin itu, "Waduh, Nak, bapak sudah sholat, Nak, alhamdulillah." Bapaknya marah, "Enggak, kenapa? Ini anak sudah ngasih ingetin kepada kita, sudah diingatkan, paling tidak di 7, tapi kalau di 5, di 4 diajak, silakan ajak sholat." Jadi punten-punten, tidak ada keras mendidik anak sampai harus di, tapi dicambuknya bukan cambuk seperti apa, ditakut-takuti, min ghairi mubarrih, tanpa memiliki bekas, itu kecuali dalam keadaan sholat. Subhanallah, penting. Tadi saya katakan mungkin bagi yang terlambat, orang yang tidak sholat, kata Rasulullah, mau bangun sama siapa nanti di akhirat, mau disamakan sama siapa? Hei orang-orang, mantarikus sholat, siapa yang meninggalkan sholat, Anda mau bangun sama siapa? Mau sama Fir'aun? Apa mau sama Haman? Apa mau sama Qarun? Apa mau sama, ayo satu lagi, wah tahu, Ubay bin Khalaf, Masya Allah. Iya, siapa mereka yang sama Fir'aun? Mereka yang bandel gak mau sholat, padahal dia bisa sholat. Siapa yang bersama dengan Haman? Siapa? Orang sibuk dengan jabatan yang gak sempat sholat. Siapa yang bersama dengan Qarun? Siapa? Orang yang sibuk dengan hartanya tidak sholat. Siapa yang sibuk dengan Ubay bin Khalaf? Orang sibuk dengan urusan keluarganya, anak cucunya. Subhanallah. Kita mah tidak ada yang melalaikan semuanya, karena sholat itu adalah satu kewajiban. Subhanallah. Ikhtitam, yang ini saya katakan. Silakan. Ada yang bertanya, mangga, itu ikhtitamnya. Iya. Kalau ada bertanya, mangga silakan, karena waktunya sudah 11:30. Silakan, ada yang bertanya, mangga. Satu atau dua orang yang bertanya. Kayaknya sudah lapar semua, Mbak. Iya. Ini. Ada yang bertanya, mangga? Satu dua orang, mangga diperintahkan. Silakan, gimana? Mangga. Jazakillah khair. Kalau ada orang yang lupa terhadap sholat ataupun dulu pernah tidak sholat, dan saya yakin di antara kita insya Allah ada yang meninggalkan sholat, ada yang pernah meninggalkan sholat, ada nggak di antara kita? Ada berapa kali? Sama kalau gitu, subhanallah. Banyak. Bagaimana caranya? Caranya adalah taubat. Wala tayyasu min rahillah, taubat caranya. Menyesal terhadap apa yang dilakukan. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, ingat itu? Berjanji, "Ya Rabb, aku janji gak bakalan mengulangi lagi." Yang ketiganya apa? Yang ketiganya bukan hanya berjanji, tapi apa? Punten-punten, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya agar kita tidak kejebak dengan perilaku yang tadi. Itu saja, selesai. Yang kedua, perbanyak sedekah dan silaturahim. Sedekah itu apa? Bahagiakan orang lain. Senyum juga sedekah. Nasihatin orang juga sedekah. Watawasobil haq, watawasobil sob juga sedekah. Seperti itu. Iya, jadi syaratnya taubat, lalu perbanyak sedekah dan silaturahim. Apakah perlu diganti sholat yang dulu-dulu itu? Nggak perlu. Loh, kenapa nggak perlu? Iya, kalau ibu perlu ganti, harus diganti. Syaratnya harus tahu. Syarat pertama harus tahu jumlahnya berapa. Tahu nggak? Nggak tahu. Yang kedua, buat apa ada pintu taubat kalau harus mesti diganti? Adanya pintu taubat bagi orang yang seperti ini. Bisa dipahami bunda ya? Makanya Allah mudah-mudahan dengan mengatakan kalimatnya mengampuni dosa kita. Kenapa? Pantas Allah akan ampuni dosa kita asal kita tobat benar-benar. Atas apa? Atas kekeliruan yang kita lakukan. Kecuali kalau kita mengambil hak orang lain harus dibalikin. Bisa dipahami ya?
berapa kamu ngambil duit saya? Nggak tahu. Jadi berapa? Ya dengan tobat aja, kan nggak tahu jumlahnya. Itu masalah. Subhanallah. Kira-kira baru dibalikin. Tapi kalau dia bilang, aku ridho, nggak usah dibalikin. Aku ridho, nggak apa-apa. Itu pahalanya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang lepas sholatnya dulu, tobat. Setelah itu perbanyak. Tobatnya apa? Menyesal. Janji tidak mengulangi laginya. Tidak mengulangi lagi. Jaga pergaulan. Termasuk jaga pergaulan itu hadirin jadi majlis ta'lim. Itu. Yang keduanya adalah apa? Itu tadi mana tobat. Yang keduanya adalah apa? Perbanyak silaturahim dan sedekah. Perbanyak silaturahim dan sedekah. Pastinya diawali atau dikerjakan. Setelah itu apa? Ditempelkan dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Iya, seperti itu. Syukur. Iya, orang yang meninggalkan sholat sengaja, baik itu sengaja dia malas, sengaja karena memang mengenteng-entengkan karena lagi sibuk, saya lagi dapat sibuknya, saya nggak sholat. Iya, sampai dia ini karena tidak sholat karena cari dunianya, atau dia sholat karena tahu waktunya sholat, dia tidak sholat, sengaja dia tidak melaksanakan sholat, itu yang dikatakan kafir. Dia jatuh ke dalam hukum kafir. Sampai saya mendengar dari Syekh Muhammad Al-Uraifi, orang yang tidak sholat seminggu berturut-turut dan kita tahu dia tidak sholat, begitu wafat, sebaiknya anda nggak usah sholat jenazah untuknya. Kenapa? Sudah jelas kok, satu kantor sama dia, saya suka kantor sama dia, selang seminggu dia nggak sholat-sholat, bahkan bertahun nggak sholat-sholat. Tahu, kata Muhammad Al-Uraifi mengatakan, nggak perlu sholat buat dia apa, orang jelas kok dia tidak sholat. Nggak usah sholat jenazah, orang dia nggak sholat kok. Sholat jenazah itu bagi orang-orang yang menjaga sholat. Subhanallah. Makanya ada kata-kata dengan mata kan, apakah anda bersaksi dengan jenazah ini adalah orang mukmin yang soleh? Pernah begitu nggak? Ya ada tanya kan? Dia mengatakan, ya aku bersaksi, ya aku bersaksi, ya aku bersaksi. Kenapa? Orang sudah menyaksikan dia melaksanakan sholat. Jumat kadang-kadang nggak sholat, zuhur, asar, apalagi nggak sholat. Kalau Jumat saja nggak sholat, apalagi zuhur dan asar. Subhanallah. Ini yang sangat mengerikan sekali. Jadi tidak ada yang mengatakan perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir, kecuali yang membedakannya adalah sholat. Jaga dengan keindahan sholat kita. Umar bin Khattab begitu sudah tertusuk di sini dengan seorang membunuhnya, begitu dia bangun siuman dari pingsannya, punten. Umar bin Khattab itu sedang sholat subuh. Ada seorang dari Majusi membawa pisau dan pisaunya itu dua matanya. Ini mata, di sini mata. Di sini mata, di sini mata. Jadi pisaunya kalau kesana-sana kena. Dan ini sudah disimpan, direndam dengan air racun kira-kira 3 bulan. 3 bulan racunnya. Dia duduk. Begitu waktu sholat rakaat pertama dia masih diam. Kenapa? Masih ada yang masbuk. Ketika rakaat kedua sudah dipastikan para sahabat sudah pada masuk ke masjid semuanya. Begitu dalam keadaan ruku, Allahu Akbar, dia nyelinap masuk, ditikam ininya 8 tikam. Cek 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 di sininya. Sampai Umar bin Khattab pingsan, semua para sahabat kaget dan menangkap orang tersebut. Yang mau menangkap orang tersebut pun 13 sahabat Rasulullah wafat di situ. 13 orang. Dan akhirnya dia dikejar-kejar susah. Ada orang yang membawa sorban saat itu sahabat Rasul. Sorbannya dibuka, dilemparkan ke wajahnya. Kalau dia membuka sorban yang ada di wajahnya, pasti perlu waktu untuk membukanya. Pasti orang mukmin bisa menyergapnya. Daripada dia sibuk membuka sorban yang ada di kepalanya, lebih baik dia bunuh diri. Bunuh diri orang ini, matilah orang ini. Umar bin Khattab dibawa. Lihat, kita kembali ke Umar. Saat Umar bin Khattab pingsan, dibangunkan, ya Aba Habsin. Aba Habsin itu adalah lakob daripada Umar bin Khattab. Bangun ya Aba Habsin. Nggak sadar. Ya Umar. Nggak sadar. Ya. Ya Amirul Mukminin. Nggak sadar. Dari mulai subuh jam 9 belum sadar. Jam 10 belum sadar. Kira-kira menjelang punten beberapa waktu yang kira-kira jam 11 atau setengah 11, Hafsah datang. Hafsah juga sudah datang saat itu. Namun dengan mata dia mikir gimana cara membangunkannya. Lalu Hafsah membangunkannya dengan kata-kata apa? Hafsah pegang dengan matan, hayya ala sholah, bangun. Kata-kata hayya ala sholah, bangun. Luar biasa. Karena telinganya selalu terbiasa mendengar kata-kata sholah. Hayya ala sholah, bangun. Coba kalau kita di subuh hari, hayya ala sholah. Masih adzan. Subhanallah. Apalagi rumah dekat ke masjid, santai saja. Subhanallah. Hayya ala sholah. Seperti apa? Umar bin Khattab bangun. Begitu bangun, apa yang pertama ditanya? Apa melihat ininya? Melihat lukanya? Dia tidak. Begitu bangun, lihat kanan, lihat kiri, lalu dia tanya, as-salan nas, orang-orang udah pada sholat belum? Orang-orang udah pada sholat belum? Itu pertanyaannya. Orang-orang udah pada sholat belum? Sudah ya Umirul Mu'minin, sudah ya. Ambilkan air kepadaku. Biasanya kalau habis pingsan pengen minum, pengen atau haus. Lama dia, tiba-tiba begitu datang air, buat wudu. Subhanallah, itu Umar bin Khattab.
wudu, setelah itu baru sholat. Habis sholat, santai, baru dia nanya, siapa yang menikam saya? Itu baru pertanyaan terakhir. Enggak ada urusan tikam-tikaman, sholat dulu yang penting. Habis selesai semuanya, baru yang nikam saya siapa sih? Baru tanya. Coba kalau kita, subhanallah, begitu tabrakan lalu pingsan dibawa ke rumah sakit, begitu siapa? Yang nabrak bagaimana? Subhanallah, mengajar itu, masukin penjara, subhanallah. Ini dia tidak, udah waktunya sholat dulu, sholat, sholat dulu. Setelah itu ditanya, jawab, yang membunuh anda adalah seorang laki-laki dari Majusi. Bukan iman, dia tidak sholat? Pertanyaannya, dia bukan orang beriman? Tidak mengatakan itu Umar. Majusi ya, alhamdulillah, yang membunuhku bukan orang yang ahli sholat. Kenapa? Berarti yang membunuhku ini adalah orang kafir. Syukur yang membunuhku orang kafir, bukan orang mukmin. Kenapa? Karena kalau dibunuh oleh orang kafir, berarti bisa dikatakan, apalagi dalam keadaan sholat, sempurna syahidnya. Subhanallah. Kalau dibunuh oleh orang, tidak, alhamdulillah, yang membunuhku tidak orang yang suka zakat. Tidak. Alhamdulillah, yang membunuhku bukan orang yang tidak haji. Tidak. Alhamdulillah, orang yang membunuhku bukan orang yang tidak saum. Tidak. Tapi alhamdulillah, yang membunuhku adalah orang yang tidak sholat. Subhanallah. Sholat. Kenapa? Karena sholat ini menentukan dia mukmin dan kafir. Kalau mau Umar bin Khattab mengatakan, alhamdulillah, yang membunuhku adalah orang kafir. Bisa kan? Tapi Umar tidak mengatakan itu. Alhamdulillah, yang membunuhku adalah orang yang tidak sholat. Subhanallah. Ini mengerikan sekali. Sholat ini jangan dikira enteng. Maksud saya entengnya apa? Dosanya. Ini adalah kewajiban setiap hari yang harus kita kerjakan. Sholat adalah kewajiban yang harus kita pemandangkan. Seperti itu. Ini tentang masalah sholat. Allah ibarik fi bagi yang terlama. Mangga, silakan. Silakan. Ulangi lagi biar kedengaran semuanya. Assalamualaikum. Kalau tadi menyampaikan mengingatkan sholat kepada anak, bagaimana hukumnya kalau untuk mengingatkan sholat kepada saudara dan teman? Sejauh mana kita harus mengingatkan dan bagaimana cara sholat? Iya, jazakumullah khair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah disampaikan wa ma arsalnaka illal balagh. Kita harus menyampaikan yang hak apapun yang terjadi. Sejauh mana kita mengajak mereka sholat, gitu ya. Sejauh mana kita harus bertanggung jawab kita mengasuhnya? Sejauh sampai mereka bosan diajak sama kita. Ajak aja terus. Bahkan jangan sampai kita yang bosan. Ajak sholat, bosan saya ngajak dia nggak sholat-sholat berarti kita yang kalah. Iya. Pokoknya nih, saya akan ngajak kamu setiap hari sholat. Terserah, mau aku yang bosan, apa kamu yang bosan dengan ajakan saya. Kadang-kadang ada orang mau pengajian, biasanya kan SMS. Ada nggak orang yang di SMS tiap pengajian nggak datang-datang, ada nggak? Akhirnya SMS lagi dong, mbak, bosan saya nggak datang-datang, berarti dia yang kalah. Kalau dia bosan saya dapat SMS mulu dari delete aja, berarti dia yang kalah. Iya, dengan mengatakan punten-punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sampai kapan batasannya kita mengajak orang lain sholat? Sampai dia merasa bosan. Kalau dia bosan, tapi kalau dia tidak bosan, berarti sampai dia ikut bersama kita menjadi orang yang sholat. Iya. Kalau ke anak nggak ada kata-kata sampai dia bosan, terus ajak sampai dia. Karena apa? Pegang. Tadi anak yang soleh yang mendoakan kita ini adalah tandanya adalah sholat. Bahagia ibu kalau ada anak sudah tanpa diperingati sholat, itu sudah tabungan top. Ibu punya anak SMA kan masih di rumah ibu kan? Sholatnya jarang, sholatnya nggak kelihatan, bahkan sejadah aja nggak ada di rumahnya. Bahkan di handphonenya aja gak ada lapal-lapal Quran. Coba sekarang anak punya handphone, cuma mama mau lihat handphonenya, ada gak Quran di dalamnya? Ada gak konten-konten Islam di dalamnya? Kalau gak ada, astagfirullah, ini dalamannya game, mana ininya? Punten, perhatikan itu, ada gak Qurannya? Subhanallah. Lalu punten-punten, ini adalah tabungan yang terindah buat kita anak. Iya. Selanjutnya, sama keluarga, sama sahabat, sama teman, ajak. Sampai kapan? Sampai dia ikut sama kita atau sampai dia bosan, terserah. Tapi cara ngajaknya bagaimana? Qaulan layyina ataupun ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang baik. Enggak usah salat yuk, enggak begitu juga enggak apa-apa. Kadang-kadang saya mau salat, mau ikut enggak? Itu sudah ngajak kan? Dengan mengatakan atau i'lan, berupa i'lan, udah zuhur, tanya, udah zuhur belum ya? Mau salat? Atau kalau kamu sholat bareng sama saya boleh? Itu kan sama ngajak. Nggak usah, sholat dong, neraka kamu. Eh, dia nggak bisa, nanti dia marah. Iya.
Kadang-kadang sholat tuh, pantesan kamu tuh nggak ada cahayanya, wajahnya udah kuluh begitu, nggak pernah sholat kamu. Nah itu pasti akan apa? Nggak enak. Jadi cara ngajak hikmah itu dengan mengatakan, udah zuhur belum ya? Sudah, alhamdulillah. Mau bareng nggak? Itu kan sudah ngajak. Iya. Dengan setiap hari gitu-gitu ngajaknya enak kan? Begitu, wah ada dia nih ngajak, ah saya kesini dulu ah. Subhanallah. Bisa begitu kan? Nggak apa-apa, berarti dia yang bosan. Jangan sampai kalah, lelah kita mengajak orang berbuat baik. Syukran. Itu satu lagi. Dia tuh bisa sama saya, kalau saya datang, dia pasti dijak ngaji, dijak ngaji. Ya seperti itu, biarin aja. Biarin aja. Bosan, ya. Jangan bosan. Terus broadcast, terus ngaji, terus nggak apa-apa. Kadang-kadang ya orang juga begitu. Ada pengajian, bla 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 bla. Jawabannya, yes, thank you. Ada bilang gitu aja. Padahal mau bikin broadcastnya itu mikir. Ganti lagi. Kadang SMS dulu, tolong benerin, bener nggak ya? Sudah saya perbaikin. Giniin mbak, caranya mbak. Kalau begini bagus nggak ya? Jangan, harus pakai ayat ini. Rapi, punten-punten. Pagi didiskusikan, sore baru jadi itu skrip undangannya. Dikirim. Tiba-tiba ada jawab, thanks, subhanallah. Ada yang jawab cuma jempol doang, subhanallah. Iya, tapi apa sih, tapi ada juga yang gak jawab, ada gak? Ada, tapi apa susahnya kan sedekah dengan mana? Terima kasih ya atas undangannya, semoga ibu atau mbak selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya bisa datang, dan dada-dada panjang kan, enak kan? Oh iya, subhanallah. Kayak kemarin, kan Rumi udah di sini lagi ya? Subhanallah, udah dirumil di sini lagi karena sudah yakin itu pengajian. Ada terima enggak terima datang kemari, sampai ada juga yang ke masjid sana. Baru sudah pindah datang ke sana. Oh, kan ada undangannya kok pengajian di sini. Begitu dia, udah dirumil, balik lagi kemari. Kenapa? Karena beberapa hari kita di sana, waktu kita di apa di sini diperbaiki jalannya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini adalah lebih mudah lagi jalan kemari, salah satu tanda lebih mudah lagi kita menuju surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Syukran. Punten, ini saja. Ada satu lagi, mengasilakan. Kalau bertanya, mengasilakan. Ada dua orang tuh yang angkat tangannya. Silakan. Iya. Allah ibarifik. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al Imran itu kan menyebutkan kalau masalah ayat 31 bahwa ampunan dari Allah itu lebih berharga, maka cintailah Allah dengan mengikuti Rasulullah. Terus jadi ada di surat yang lain lagi, dengan mentaati Rasul maka telah mentaati Allah. Rasulullah itu kan banyak sekali sunnah-sunnahnya yang sudah dilakukan. Berarti kalau kita tidak menjalankan sunnah, sebetulnya itu juga kewajiban dong ya. Biar kan mentaati Rasul, berarti kita mentaati Allah. Itu gimana pembahasannya ya, biar? Iya. Karena kan ada misalnya yang wajib bila ditinggalkan maka berdosa. Kalau sunnah bila dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Padahal ada surat yang menyatakan bahwa dengan mentaati Rasul bahwa kita sudah mentaati Allah. Mohon penjelasan. Iya ya, betul. Dalam Al-Qur'an mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dengan in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian ini mencintai Allah, ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah siapa? Aku, kata Rasulullah. Iya. Ikutilah apa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda cinta kepada Allah, ikutilah apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti. Tapi diikutinya pasti tidak ada yang sanggup untuk mengikuti daripada tiap tingkah laku, setiap langkah apa yang diucapkan Rasulullah dan apa yang dilakukan Rasulullah itu sangat susah untuk diikutinya. Maka untuk para sahabat dulu nggak ada perbedaan antara wajib dan sunnah. Kalau ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah mengerjakan, ketika Rasulullah melakukan, tidak ada sahabat satupun bertanya, ya Rasulullah ini wajib apa sunnah? Nggak ada. Kerjakan. Lalu kenapa sekarang dipelajari wajib dan sunnah? Takut ada orang kejebak dengan perilaku setan. Maksudnya apa? Mengutamakan sunnah, mengabaikan yang wajib. Makanya kita pelajari mana wajib, mana sunnah. Seperti itu. Jadi kalau mengatakan kalau yang sunnah nggak dikerjakan bagaimana? Rugi kita tidak mengerjakan sunnah. Kenapa? Karena kita seperti di atas kereta. Kita duduk di atas kereta. Kereta jalan. Kita mau berdiri. Kita mau tidur. Kita mau makan. Kita mau ngobrol. Kereta jalan apa enggak? Jalan terus. Itulah dunia.
Rugi kalau seandainya kita di dunia ini tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Iya. Jadi dengan mengatakan untuk apa? Ada yang wajib dan sunnah agar kita tidak kejebak daripada tipu daya setan. Ada orang tahajud rajin, 3:30 tidur, bangun jam 7. Subuh lewat. Kok subuhnya lewat? Kan udah tahajud. Astagfirullah. Nah, seperti takut-takut kejebak seperti itu. Lalu dengan mengatakan, bagaimana menyikapi cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Semua harus taat pada Rasulullah dan kita usahakan sedekat mungkin kita mendekatkan kepada Allah dengan cara yang telah Rasulullah apakan? Contohkan, tapi tidak mampu kita lakukan semuanya pasti karena susah. Tapi dengan meminta kepada Allah tadi, insya Allah bisa. Selanjutnya apa lagi? Jangan sampai keliru, sunnah diraih, yang wajib lepas. Itu yang sangat mengerikan sekali. Jadi itu dengan mengartikan terima kasih banyak untuk mengetahui tentang mana yang wajib dan mana yang sunnah. Intinya bukan untuk membeda-bedakan cara melakukannya, tapi agar kita tidak terjebak. Beberapa orang puas dengan yang sunnah wajib ditinggalkan, bahkan puas dengan yang mubah wajib ditinggalkan. Iya. Iya. Seperti itu, ya puasa Syawal Ramadan kayak begitu, ya kan? Dia mengejarkan 6 hari Syawal karena berpuasa 6 hari Syawal seperti apa? 1 tahun sementara puasa wajib lupa. Nah, seperti itu. Makanya wajib dulu baru sunnah. Seperti itu. Tadi ada satu lagi di belakang ada jadi. Silakan. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ananda tadi ketika Abi menjelaskan ketika aminnya bersamaan dengan imam. Imam. Langsung nanya gimana kalau enggak yang dilafazkan salat berjamaahnya? Iya. Jadi gimana mau nyamainnya katanya? Iya. Jazakillah. Kalau terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau yang seperti zuhur, asar itu kan enggak dikeraskan, jadi enggak ada aminnya. Ya cukup sendiri saja qul maktubi alaihi wa taalin amin. Seperti itu. Iya. Dan punten ada adab, adab. Kalau lagi salat berjamaah yang didiamkan, salat dia maksudnya bukan didiamkan, bacaannya sir, ya. Setelah Fatihah kan imam baca surah. Di belakang juga baca surah. Yang beda enggak apa-apa kan surahnya kan? Enggak apa-apa. Imamnya bacaan Nazi'at, makmumnya baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, enggak apa-apa. Seperti itu. Terkadang imam keganggu dengan makmum yang suka dikerasin bacaannya. Ketika imam Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Makmumnya iyyaka na'budu wa iyyaka. Makmum baru nyampe iyyaka na'budu nih. Subhanallah. Pernah enggak? Saya berapa kali jadi imam begitu? Ya. Begitu saya sudah mengatakan ihdinash shiratal dalam hati nih, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tetapi di sini dengan mengatakan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum, ya baru di sono. Saya tunggu nih. Subhanallah. Ya, bro, saya tunggu deh. Konsentrasi jadi hilang kan? Saya tunggu nih. Ya udah, setelah itu saya baca lagi karena dia baru di situ, saya usahakan untuk menyimbanginya. Padahal itu enggak usah. Saya biarkan gitu ya. Tapi gara-gara dikencengin jadi keganggu. Subhanallah, akhirnya coba yang agak panjangan deh saya. Apa? Setelah itu was-samai wa tariq was-samai wa tariq. Hampir mau selesai baru dia baca inna anzalnahu, ya baru di situ. Subhanallah, ini bagaimana? Udah enggak usah kepikiran, enggak usah dipikirin makmum baca apa, terus saja. Maka daripada itu, ibu bapak punten, khususnya bapak-bapak kalau jadi imam sedikit-sedikit kencengin enggak apa-apa ketika zuhur. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Berarti dia dengar, oh udah nyampe ihdina nih dia nih. Nah, berarti cepat ngikutin kan? Bismillahirrahmanirrahim, maghdur rabbalin amin. Alhaqumut takatsur hatta zurtum. Oh, dia baca alhaqumut nih. Tahu segimana panjangnya. Seperti itu. Silakan. Maka jadi makmum jangan bikin kacau. Iya, jangan imam. Subhanallah. Ini. Iya, harus ada. Kita selalu belajar imam, tapi saya rasa enggak pernah ada belajar makmum yang benar. Padahal itu penting. Bagaimana mau jadi imam jadi makmum aja belum bisa? Iya. Insyaallah nanti suatu saat yang akan datang menjadi makmum yang benar seperti apa? Kenapa? Karena penting. Kalau lagi tengah misalnya lagi sholat ternyata ada yang pingsan, gimana coba? Batal satu baris, jangan. Oh, kata imam ada yang batal, ada yang biarin imamnya jalan. Kalau ada ibu lagi sholat, bapak khususnya di tengah, keluar angin. Di tengah nih, gimana? A, pura-pura sholat. Iya. B, duduk aja. Ketiga, C, keluar. Iya. Misalnya D, yang keempatnya apa? Berdiri aja. Yang celinguk. Ini kan bagaimana caranya, harus tahu bagaimana kalau ada batal di situ. Subhanallah, bagaimana kalau ada masbuk, kita harus jadi nanti insyaallah. Kenapa? Ini penting sholat, kenapa saya katakan penting? Ya ini tadi.
lapisan ataupun benang antara kita dengan Allah ada di sholat. Sholat, perbaiki sholat kita. Kalau jadi makmum bagaimana? Kalau jadi imam seperti apa? Harus tahu. Minimal begitu Ramadan tiba, bapak sanggup jadi imam taraweh di keluarganya. Masya Allah. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kulhu, keempat kulhu, kelima kulhu, selesai. Subhanallah, begitu datang, begitu. Assalamualaikum, salam, kata ibunya. Assalamualaikum, bapak kulhu. Kulhu kerjanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan, jazakumullah khair. Ala husnul istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.